teman-teman. So ya, di video kita kali ini kita akan main Anime Warriors karena baru aja ada update, yaitu adalah update Boku no Hero, teman-teman ya. Jadi ada 10 new karakter seperti yang kalian lihat. Kalau kalian pertama kali login ada update lognya, gila ini enak. Ini bagus banget sih game kayak gini ya, dimana kalian kalau dia baru update, kita masuk nih ada update lognya gitu. Jadi kalian gak perlu lihat ke Discord. Buat orang yang males baca Discord, bang update-nya apaan aja bang, udah ada semua dikasih tau dari awal teman-teman ya. Ada 4 map baru, ada ini juga apa sih, kayak ini namanya apa ya, emergency mission ya, dimana kalian bisa ngedapetin one for all. Nanti gua kasih tau deh. Lalu nih apa sih ya, cuma kayak gini doang sih, no hit effects ya, buat nge-reduce lag juga lumayan tuh. Lalu ada tambahan daily reward, dan yang paling penting ya map baru sama karakter-karakter baru sih teman-teman ya. Dan untuk karakter barunya itu ada lumayan banyak sih, ada 10 ya. Jadi ada Endeavor, lalu ada Dabu, lalu ada Todoroki, ada Bakugo, ada Deku ya. Lalu aduh kenapa tuh? Aduh kepencet Pak, sabar. Lalu ada siapa lagi? Ada di yang bintang 3 nya tuh ada si ini nih, si Ida ya. Ida, lalu si ini apa, Deki. Aduh siapa sih? Dengki Kaminari kalau enggak salah ya, Wan ya. Dengki Kaminari kalau enggak salah. Lalu ya ini banyak lah. Ah Daki ya, Daki. Daki Kaminari. Lalu ada Uraraka ya, pokoknya karakter-karakter dari My Hero Academia lah teman-teman ya. Di sini ya kalian bisa ada kayak banner baru, no Hero Havoc ya, dimana kalian bisa langsung nge-summon 1500, dan ini lebih gila lagi. Drop rate-nya bagus banget kalau kalian pengen dapat Endeavor. Anjir, Mochan dapat Endeavor guys, bayangin. Help. Gua ngabisin 4000 gem gak dapat, Pak. Sumpah enggak bohong. 4000 gem gua cuma dapat Dabi sama Todoroki. Bahkan Bakugo aja gua gak dapat sih sama Deku, sumpah. Oke, kita lihat karakter baru gue. Iya, Mochan cuma yang 1500 satu kali langsung dapat. Wah, gak bener nih game nih. Gue dapetnya Dabi sih, gue dapetnya Dabi, lalu gue dapet Todoroki nih sama Dengki Kaminari, Idatenya, lalu Uraraka, udah sih itu doang ya. Lupa Bakugo gue gak dapet, Deku gue gak dapet, apaan sih? Ya udahlah ya. Ya udahlah, ayo. By the way, gue pengen pakai ini, Wan, sabar Wan. Gue pengen coba pakai Daki teman-teman ya. Si Daki, Dabi. Dimana ya, pokoknya di video kita kali ini kita akan sekalian nge-review si Dabi nih teman-teman ya. Bentar gue akan equip ke sini. Lalu ini gue akan equip ke sini. Ini baru-baru level 1 teman-teman ya. Jadi kalau misalkan damage-nya kecil ya mohon maaf gitu kan. Ini Dabi nih. Oh, alright, Dabi lumayan lah ya. Oke, sekalian kita pengen coba yang ini ya, Wan ya. Apa sih emergency mission ya, Wan ya? Iya. Di mana kita bisa ngedapetin banyak banget karakter baru cuy. Ada One For All, lalu ada si ini nih, Stain ya, Killer Stain. Anjir sumpah banyak banget ya teman-teman ya. Kalian bisa dapetin gini, kalian bisa dapetin Bakugo juga, bahkan kalian bisa dapetin yang Broly kalau nggak salah bisa dapet ya. Di mana ya Broly? Ada Broly kalau nggak salah. Serius? Ntar gue cek ya. Ada Broly Pak. Di mana ya gue lihat tadi ya? Ada Broly sumpah. Nah ini di Saiyan Aggression. Saiyan Aggression level 65. Gue nggak ngerti deh nih. Ada Broly. 675. What? 0,6 itu 0,6. Masih lebih gede daripada One For All loh. One For All yang paling atas tuh 0,5 teman-teman ya. Tapi ada yang 1%. Kita mau coba yang mana, Wan? Yang 1% aja, Wan. Boleh. Pasti bisa. Yang 1% ya. Iya sih, defeat 111 enemies with a heavy attack. Oh ya, ini ada misi-misinya juga teman-teman ya. Jadi kalau kalian menyelesaikan misi itu, gue gak ngerti ini maksudnya 30% ini apa sih, Wan? Kayaknya tingkat kita mendapatkan ininya ya. Iya. Mendapatkan persenannya jadi semakin bertambah gitu teman-teman ya. Ini kalau kalian perhatiin di bawah nih, if all condition are met, yang dimana itu misinya semua kelar, itu jadi 2% Pak. Wow, 2% tuh gede, lumayan sih. Lumayan, gak gede sih sebenarnya, cuma lumayan lah ya. Jadi mempermudah kita gitu kan. Clear mission using all durability character. Hah? All durability character tuh apa maksudnya ya, anjir? Gue gak ngerti dah ya, ada. Win without 1, anybody 1%, 1,12%. Iya, yang ground gamma training level 60-an. USJ test 135. What? Mana? Main USJ bawah. Test. Oh ya, ini berat lagi, susah sih. Bisa nggak coba? Nggak bisa deh kayaknya, itu musuhnya berat, Wan. Iya pasti. Musuhnya berat. Ini aja level 60 aja gue nggak yakin menang nih, anjir. Gue pakai Dabi soalnya, cok. Dabi kita belum lihat skillnya apa aja teman-teman ya. Ini makanya kita pengen coba lihat nih. Yaudah, mau coba yuk. Gue buat nih ya. Yang 60. Yang ground gamma level training 60. Dah, gue udah buat. Let's go. Ikuzo teman-teman, kita akan coba teman-teman ya. Gua enggak tahu nih kuat apa enggak. Clear level 60 without switch karakter. Maksudnya level 60 tuh kayaknya ininya ya, apa sih? Musuh-musuhnya level 60 mungkin ya? Iya enggak sih? Kayaknya. Jadi sakit banget gitu loh, kayaknya sih harusnya kayak bikin tebal gitu teman-teman ya. Harusnya sih. Cuma ya kita lihat aja lah. Ada yang kita use level 60 tapi lu belum ada ya?
Iya, gue belum ada sama sekali karakter gue level 60. Berarti itu bukan syarat itu. Itu ngasih tahu level ininya. Level musuhnya itu level 60. Three, sakit. Two, alright. One, go. Oke, kita lihat aja cuy. Tuh, ya kan level anjir. Anjir, oke, kita coba dabi. Skill pertama. Wah, oke. Okay. Enggak ada damage, Pak. Help. Skill kedua. Itu F. No, enggak ada damage. Cremation. Wah, panis skill gak jelas anjir. Oke. Okay. Sumpah skill apaan sih? Coba 4 Genesis Slash. 4 Genesis Slash. Wajir. Nah, itu baru sakit. Nah, itu baru sakit. Oke. Okay. Ini skill pertama bisa ngedash ke depan, Pak. Tadi kayaknya kita bisa ngedash ke depan gitu. Kok sekarang gak bisa ya? Ya udahlah ya. Iya. Skill kedua. Oke. Okay. Alright, alright. Tempatnya sama kayak tadi. Udah, Endeavor. Sombong amat, Pak. Sombong amat. Tenang nih, gue anak lo nih. Gue pakai dabi nih. Anak lu, anak lu, tenang, tenang. Masa sih? Ya, ay, Endeavor bagus banget. Enggak sih, ini mirip-mirip aja anjir. Banyak teorinya. Coba kita langsung ulti ya. Iya, gua mati, Wan. Wan, gua mati, Wan. Demi apapun. Sakit banget, buset. Tangan ke belakang. Mati lu. Tuh hit wave. Wah, gua mati. Gua mati anjir. Harus pakai ini nih. Ya, ini emang karena musuhnya level 60 jadi sakit banget ya. Bener. Ini jadi kalian musuhnya tuh sakit, Pak. Jadi emang mesti pakai karakter yang tinggi. Ini juga level 46, Pak. Mati-mati. Iya, Broly memang OP anjir. Broly masih paling OP sih, ya gak sih? Gak ngotak aja Broly-nya OP-nya ini. Udah next level, Pak, Broly ini. Oh no. Tolong aku. Santuy. Oke. Okay. Santuy. Nanti momen, tenang. Gua skill 4 Ela. Mati enggak lu? Waduh, iya bener, Pak. Tadi tahu enggak tadi kita langsung mati kenapa, Wan? Karena level 1 anjir musuhnya. Aduh, iya langsung mati gua sumpah. Sakit anjir ini. Wah. Mendingan yang 0,5 kalau gitu, Wan ya. Ini kemungkinannya kecil anjir. Walaupun bisa sih sebenarnya sih. Enggak apa-apa, kita coba. Kita coba ya teman-teman ini kuat apa enggak ya. Oh, mau mati mode. Aduh, mama. Oke, okay, 4 revenge cannon. Gantian. Die. Gua skill 2, gua skill 2, gua skill 2. Gua skill 2. Mati kau. Ez, gila. Rata coy. Rata momen. Ya, pokoknya. Wah, Wan, ini kita sekarat begini gimana, Wan? Iya, makanya. Nanda to. Die. Oke, okay, untung gua masih punya Mihawk. Gua pakai Mihawk dulu kali ya. Anjir, urahara mantep banget. Gua langsung skill yang ketiga aja. Anjir sakit banget gila. Mati kau. No. Mati kau. Oke. Mapnya sih sebenarnya enggak begitu susah, teman-teman ya. Cuman sakitnya itu loh kalau levelnya tinggi ya. Anjing level 60-nya begini, level 130 berapa damage, Wan? Langsung mati kali anjir. Gua mati. Anjir, Broly gua mati. No. Broly gua mati. Oke, okay, untung kita masih punya Broly, Pak. Mati. Oke. Okay. Gua pakai Mihawk dulu lah, teman-teman ya. Banyak sih ini terakhir kayaknya nih. By the way, ini ada waktunya, teman-teman ya, kalau kalian perhatiin tuh. Jadi, kalian masih cepet-cepetan kelarin misinya gitu loh. Bukan misi sih, cepetin kelarin wave-nya. Jadi kayak itu apaan anjir, ada tanda-tanda gitu ya. Oke. Okay. 3. Mati. Oh, final shit. Round. Oke, okay, final round moment. Gold ya, gold ini. Ulti moment. Gila Broly emang gak ngotak, Pak. Sakitnya luar binasa anjir. Sekarang satu. Mati anjir Broly gue, gila. Gila Broly gue mati, Pak. Tapi kita berhasil anjir. Dan kita gak dapat. Udah gak dapat ya, killer dulu. Oh, not bad. 1% sih guys, jadi ya gak heran gitu teman-teman ya, emang susah sih. Oke, okay, return to lobby lah anjir. Untuk Dabi, Dabi oke sih, mungkin kita coba story dulu kali ya, Wan. Apa mau coba yang paling atas, Wan? Boleh. Kita coba yang paling atas dulu lah, anjir susah, Pak, level 60, Pak. Mati langsung Dabi gue. Dabi gue level 1 guys, bayangin aja langsung mati anjir sekali gebuk. Anjir, level 2 sekarang Dabi gue, oh gitu, lumayan lah ya. By the way, tuh gemnya lumayan loh kalau kalian perhatiin tuh. Itu buat farming tuh okay juga sih. Tapi gue lebih menyarankan infinite sih. Tapi sekarang infinite beda deh, Wan. Lihat deh, Wan. Udah gak ada yang infinite kayak kita dulu ya. Mapnya pun beda, teman-teman.
map adventure-nya tuh beda ya. Infinite itu cuma satu nih. Cuman yang endless tunin exam doang, abis itu udah gak ada lagi. Sumpah. Kali, wah, pengguna Broly nih kalau di sini enak nih. Oke, teman-teman ya. Sekarang kita langsung aja emergency mission, tapi yang paling atas aja ya teman-teman ya, 0,5. Tapi kalau kita kelarin semua misinya itu 1% Wan yang paling atas, Wan. Really? Jadi mendingan paling atas lah ya. Iya, boleh sih, tapi ini dia. Dan dapat gem, Pak. Dapat gem sumpah. Dapat 55 gem teman-teman ya. Jadi not bad sih ini buat farming. Buat farming apa? Gems. Oh, gue udah buat tuh, gue udah buat tuh. Aduh, ada yang masuk lagi, enggak jadi, enggak jadi. Gue buat lagi nih. 1 2 3. Go. Let's go. Lumayan nih teman-teman buat farming gems ya. Soalnya cuman 3 menitan kayaknya, Wan ya. Iya, 3 menit. Paling ya, paling 3 menit, 4 menit gitu lah. Lalu dapat 55. OP juga sih kalau kan. Iya sih, benar sih. Karakternya tetap harus OP sih. Paling enggak udah bintang 5 lah ya. Iya enggak sih? Paling enggak Byakuya, Dabi. Lebih bagus lagi kalau kalian punya ultimate gitu kan. Ini sekarang kita coba Dabi nih. Kita coba skill pertama tadi ya. Gue masih belum 1 go. Al stamina karakter. Oh, stamina karakter tuh yang warna hijau, Pak. Oke, itu skill satu kayak gitu teman-teman. Not bad sih. Mentalin ke atas dan area lumayan bagus sih, lumayan gede juga. Skill aduh, keduanya enggak boleh. Skill 2 kayak gitu. Oh, dia nge-burn, Pak. Lihat tuh skill 2-nya. Oke. Skill 2-nya nge-burn ya. Dia enggak damage anjir, sakit banget gila. Dia enggak damage langsung tapi dia nge-burn. Bye. Jadi damage-nya tuh enggak langsung, dia nge-burn teman-teman. Not bad sih yang skill kedua. Gue pengen coba ke tempat yang lebih luas lah. Gue pengen coba ke tempat luas, habis itu gue skill kedua ya. Satisfying sih sebenarnya sih kalau ini ya. Au. Kenapa tuh gue anjir? What the heck? Kenapa itu anjir? Iya, karena gue enggak pakai stamina karakter tuh kayaknya yang warna ini deh. Kita coba tuh hit wave. Kebakar lu semua. Kayak kalian bisa lihat teman-teman ya. Oh, sih I'm dead. I'm gonna dead, man. Gila, sakit banget anjir, level 1 lu padahal guys ini. Oke. Skill ketiga. Cremation. Let's go, kita cek kayak cremation kayak gimana. Cremation. Boom. Gak kelihatan efeknya anjir. What the heck. Bye. Oke, ini cooldown cepet sih. Dabi cooldown cepet. Gue demen ya teman-teman ya. Cooldown cepet, abis itu gue bisa pakai skill. Oke, I'm dead. Luar biasa emang Dabi, Pak. Lemah banget Dabi gue anjir. Gak ada darahnya. Ini level 5. Sakit. Enggak really? Enggak jadi. Wan sakit anjir. Perinduing. 10.000. Really? Ini 10.000 anjir. Anjir langsung mati gue gila. Gak bener kalian lihat guys. Lihat guys, itu gue pakai karakter bintang 5 aja, kalau belum dinaikin level gak kuat, Pak. Mati anjir. Kalian mesti pakai karakter kayak yang udah level 40 nih kayak gue nih. Broly 40 gitu teman-teman ya. Kalau masih level 1, gila. Level 10 gak kuat anjir. Sakit banget gila. Mati loh. Mati yang dabinya. Belum ke skill terakhir gue showcase, ya udahlah bodo amat lah ya. Kalian udah lihat kan ya tadi skill terakhir teman-teman ya. Dabinya gak kuat, imagine. Au, sakit. Anjir sumpah ini yang robot kesin banget, gak bohong gue. Benci banget gue main. Enggak, yang ini anjir. Yang bredet. Oh, bredet anjir ngesen banget tau gak. Soalnya dia nahan kita anjir. Lu kenapa, Wan? Gak tau. Lu mau mati. Really? Lu mau mati anjir. Oke, ini mati lu. Gua nge-lag, ciri-ciri dapat buam. Waduh, dapat one for all kok. Dapat one for all kayak artifak, Pak, artifak. Aku mau artifak, Ibu. Ngapain sih? Minggir enggak lu semua? Aku mau artifak, Ibu. Oke, let's go on. Tinggal 12. Oh, waktunya. No. Wah, enggak dapat, Pak. Enggak dapat, Pak. Tembak skill 3, Pak. Gua masih ada skill 4. Oh, gila anjir hoki banget. Waktunya tinggal beberapa detik tuh tadi tuh. Jir, skill 1. Bodoh lah, udah serius. Sakit kan? Ini level 1 loh. Enggak level 1 sih, level 5 sih. Tapi seenggaknya ini yang paling awal anjir. Sakit begini anjir. Apaan dah? Oke, okay, skill 4. Let's go. Oke, okay, aman. Let's go. Anjir, kok membal? Nih, emang Broly kalian masih dapat sih, teman-teman. Anjir, gak ngotak emang nih Broly, Pak. Sumpah. Ompe momen anjir. Saiyan Rage gue nih. Saiyan Rage. Meninggal semua yang mendekat ya. Mati langsung kena Saiyan Rage ya teman-teman ya. Oke, semoga dapat gitu one for all. Anjir sayang banget Dabi mati anjir. Dabinya mati. Padahal lagi showcase Dabi mati. Imagine. Itu masih satu tuh sembunyi tuh. Anjir emang satu nih. Mati gak lo? Final round.
3, 2, skill 1 langsung lah. 1, go. Oke, gue langsung skill 1. Bam 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 bam. Jadi kalian bisa farming gem juga di situ, not bad. Tapi ya langkah bagusnya kalau gue dapet one for all, anjir. Pen showcase gitu kan, anjir. Dabi, dabi. Sorry guys, kita dabi showcase-nya tidak sempurna. Tapi ya sudah lah ya, susah pak, sumpah. Mati mulu anjir, gue pengen main ke adventure, males gitu kan. Ya udah boleh deh, gue adventure ke adventure biasa ya. Yang Roshi mana yang Roshi? Roshi kan gampang tuh. Roshi mana? Gue adventure Roshi aja nih. Ah ini nih, adventure Roshi di easy. Mau ikut gak man? Ayo, apa? Mau ikut gak Roshi? Roshi apaan? Yang cuma Roshi doang anjir. Ayo. Gue buat nih ya. Tuh gue udah buat tuh Roshi training. Yang paling dimana? Di atas. Kita gak satu server Jer. Hah masa? Satu server. Adventure. Iya adventure abis itu Roshi training. Yang ada di rumah Roshi. Ayo. Nah udah ayo. Udah nih. Tadi kita cuma ngetes aja teman-teman tuh. Tadi ngetes aja ya. Sekarang baru nih showcase beneran nih. Anjir 18 menit pak, video gue lama banget. What the heck. Apakah YouTube gue harus berpindah profesi ke YouTube anak kecil gitu kayak buat konten-konten gitu? 3, 2, serah sih. 1, gak mau, aku go. Ayo, let's go. Skill pertama, boom, like that. Skill kedua, heat wave, yang ngebakar. Skill kedua, cremation kayak gimana? Wan, jangan dibunuh, Wan. Oh, jangan dibunuh, oke. Ntar mati lagi. Oke, skill keempat ya. Terakhir teman-teman ya. What the hell? Terakhir Genesis Slash. Boom. Nah kayak gitu teman-teman ya. Itu sakit banget. Langsung. Itu sakit. Profil. Iyalah. Di ulti 2 langsung sama Roshi aja. Roshi OP, Pak. 70 loh. Roshi OP, Pak. Cuma Roshi OP. Parah ya. Oke, teman-teman. Dabi not bad sih. Skill yang terakhirnya not bad. Skill yang keduanya rada meh. Kurang kalau menurut gue sih skill keduanya ya. Karena dia gak ada knockback, gak ada ngurangin darah musuh. Dia kayak burn per second gitu. Dan itu lama sih. Kalian bisa gampang banget mati gitu teman-teman ya. Yang skill pertamanya oke. Kayak mentalin ke atas. Skill tiganya juga ya so-so lah ya. Jadi Dabi bagus apa enggak menurut gue? Kayaknya masih lebih bagus Byaku ya deh. Kalau menurut gue ya. Masih yes. Lebih bagus Byaku ya. Atau bahkan kayaknya Minato masih lebih bagus deh. Cuman ya Dabi oke lah. It's not bad kan? Gitu kan. Iya dia burn sih. Dabi burn sih. It's okay. Oke teman-teman ya, itu aja untuk video kita kali ini. Nanti untuk next video yang Anime Warrior pokoknya tunggu sampai gue dapetin Endeavor. Kalau enggak ya one for all baru gue bikin video lagi teman-teman ya. Tapi ini game oke sih. Mulai menaik ya Wan ya. Maksudnya ya. Update-nya tuh bagus gitu. Dia bikin ada misi-misi kayak gitu. Jadi orang pengen dapetin gitu teman-teman ya. So ya gue berharap banyak banget sama game ini kedepannya kayak gimana. Soalnya block zone juga gitu kan. Oke teman-teman, itu aja untuk video kita kali ini. Like jika kalian suka, dislike kalau kalian gak suka. Subscribe jika mau, gak usah juga apa. Kita ketemu lagi di video selanjutnya, bye-bye. Bye-bye.